workshop, kalau istilahnya workshop ya sebenarnya idealnya itu bukan hanya sharing knowledge begitu. Sebaiknya juga ada exercise-nya gitu ya, ada simulasi. Jadi mungkin kalau boleh saya kasih saran, pemilihan materinya udah bagus dan relevan ya, apalagi kaitan dengan revolusi industri 4.0. Tapi kalau kita mengambil title event-nya itu workshop, maka mungkin waktunya perlu ditambah dan isi daripada sesinya itu ada praktikalnya, ada exercise-nya. Saya kira gitu masukannya ya. Workshop seperti ini menurut saya bagus diadakan, terutama mengundang kita para praktisi sehingga kita bisa share banyak. Kalau ketemu kayak gini kan share-nya jadi bisa lebih banyak, dan kalau bisa ada mahasiswanya juga sih sebenarnya supaya mereka juga dengar dari kita yang sebagai praktisi yang datang. Baik, bagus acaranya. Dan memang saya berharap acara-acara ini bisa terus dikembangkan dan bisa dilanjutkan dengan topik-topik yang tadi mungkin udah di-capture juga lewat kuesioner ya ke audiens. Kalau saya melihatnya sebetulnya untuk beberapa mereka yang sudah pernah pasti menjadi momen untuk recharging kembali kan, recall back lagi seperti itu. Karena saya yakin semua yang hadir itu juga pasti sudah punya pengalaman untuk di bidang ini. Kalau mahasiswa, I think ya it is a good event ya. Kalian juga jadi bisa tahu prakteknya seperti apa, kejadian di perusahaan bagaimana, terus dari sisi tanya jawab juga bisa terbaca apa yang kemudian harus dipersiapkan. Gitu.